Tidak usah dicampur dengan air atau ditambahkan dengan air, cukup dengan es batu juga susu ya. Terus kita aduk-aduk, nanti akan mencair sendiri es batunya dan durenya akan lambat laun akan meleleh, meleleh, meleleh dan dia akan larut dalam air. Halo, assalamualaikum, jumpa kembali di dapur SN. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri buat yang merayakannya. Hari ini aku mau makan durian ya, dibantu sama ponakan di sini membelahnya. Satu bulatan ini jadinya banyak banget ini durian. Tuh, dagingnya tebel. Dagingnya super. Masih mengkel, tidak terlalu lembek banget, jadi enak banget dinikmatinya. Luar biasa. Di sini mau saya makan menurut kemauan saya bikinnya. Saya bikinnya seperti apa nanti kita simak ya bareng-bareng ya. Saya mau makan dengan cara saya sendiri. Satu biji durian, satu buah durian habis sama saya sendiri. Ah, itu dia. Saya pecinta durian. Durian montong. Wow, bijinya tuh sangat lezat. Bijinya dimasak juga enak, guys. Ayo ikuti caraku makan durian. Siapkan es batu, sini sudah saya siapkan. Terus tambahkan durian. Saya mau kasih beberapa biji ya. Mau saya taruhin beberapa biji dulu di sini. Ini sangat tebal. Buahnya sangat tebal ini ya. Buahnya sangat tebal dan masih mengkel. Jadi enak banget nih. Kita tambahkan susu. Di sini saya pakai susu full cream atau susu cair. Saya pakai susu full cream. Tambahkan menurut selera ya. Tidak saya kasih air lagi karena sudah pakai es batu di sini. Nanti saya mau kocok-kocok aja. Tambahkan menurut selera aja ya, duriannya mau seberapa, susunya mau seberapa. Menurut selera saja. Tambahkan susu lagi supaya rasanya lebih lebih mantul. Terus diaduk ya. Diaduk-aduk supaya daging duriannya itu berangsur-angsur terkelupas dari bijinya gitu. Tapi tidak kita kupas dengan sengaja ya, kita aduk-aduk aja supaya dagingnya tuh terlepas dari bijinya. Tuh, begitu saja, kita aduk-aduk aja seperti itu supaya rasanya luar biasa, seger banget. Ini seger banget, mana pas banget cuacanya lagi panasnya pol, kita makan yang seger-seger. Sop durian ala dapur SN, bikinnya sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai banyak macem, cukup es batu, susu sama durian saja sudah bisa membuat lidahku menikmatinya. Seger banget asli, ini durian original. Rasanya durian ori banget, rasa durian banget,
dingin, segar, manis, pokoknya yang mau dicoba deh, yang mau dicoba silahkan dicoba. Ini udah enak banget, ini sudah menyatu susunya, ini susunya sudah menyatu, tinggal kita seruput aja, tinggal kita ambil gelas, kita tuang atau kita ambil mangkok. Luar biasa, luar biasa. Aku nikmatin bareng sama si bocil. Bocil sangat suka banget sama durian. Dia mau dibikin es, mau dimakan langsung, dia sangat suka banget. Kalau kakak nggak suka, makanya dia jauh-jauh kalau mamanya lagi makan durian. Seger banget rasanya, nikmat banget, pas banget dinikmati lagi panas-panas begini. Buat sahabat semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum.